Artis Luna Maya turut merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 2020. Ia juga berkurban, namun mantan kekasih Ariel Noah ini memilih untuk berkurban di daerah. Alasannya karena di Jakarta sudah banyak yang berkurban. Namun Luna Maya tak mau menyebutkan kurban apakah ia tahun ini. Menurutnya berkurban menjadi rahasianya dengan Tuhan. Luna Maya juga tak mau menyebutkan berkurban di daerah manakah ia tahun ini. Yang jelas, semua persiapan Idul Adha sudah direncanakan jauh-jauh hari.